Kita sholat subuh ke-32 ya, ke Masjid Tamsyuhada. Perjalanan kaki 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billah aliyyil azim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla a'udzal wa azil a'udzam au adlim wa adlam au ajhal au yudhila alayya. Beli buku Semesta Cinta karya Haidar Bakir ya. Kita muat di video ya, belum bisa lengkap syair-syair puisi-puisi dari Jalaluddin Rumi, penyair besar, pemikir besar dari kota Konya, Turki. Balah Balochistan, bagian dari Uzbekistan, Rusia. Dulu Rusia itu termasuk daulah Islam ya, sampai Uzbekistan. Tapi dunia berubah, kekuasaan berganti. Sekarang Rusia menjadi komunis, kapitalis. Terus berjalan sejak Allah dorong supaya mengisi Masjid Tamsyuhada sudah 32 salat subuh berjamaah di Masjid Tamsyuhada. Hari Selasa ini tampaknya kembali untuk pertama kalinya mulai dibangun lagi yang belum selesai, lantai 2 Masjid Tamsyuhada setelah terhenti hampir 5 bulan. Ya, ada dana sedikit masuk. Lengkap. Dan untuk pertama kalinya sudah 10 hari libur
jualan bubur hari ini Selasa, 30 Juli. Kembali jualan bubur ya. Bubur ayam jolali. Menit 40 detik lebih fulih utub alaya innaka antat tawwabur ghafur. Rabbi fulih utub alaya innaka antat tawwabur ghafur. Ada lagi 5 meter lagi kita belok kiri. Masih gelap. Udah nyala. Assalamualaikum. Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Di jalan Allah. Ini Masjid Nam Suhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa, 700, Pak Yudi Pramuko? 750 ribu. 750 ribu rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik. Plafonnya tinggal granit. Granit tuh kayak marmer. Tuh, ya. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Suhada, ngapa namanya Masjid Enam Suhada, ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Itu kan simbol apa, memperjuangkan dakwah itu apa, kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Islam. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita, apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterakan? Mungkin namanya Enam Suhada. Enam Suhada, ya. Enam Suhada dipasang di sini. Enam Suhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Uang 700 ribu, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Suhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat lah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya. Transfer aja dulu.
Masjid 6 Suhada. Sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2. Dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Suhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah. Dan lantainya dari keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Suhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid 6 Suhada yang sangat bersejarah ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Suhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Cuber, tertua di semesta Fasbir Sobron Jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.